Alkohol Z ni, kalau kita tengok, dia dah bagi dah formula C3H8O. Okay, then dekat sini dia undergo dehydration. Okay. Dehydration maksudnya kita keluarkan. Air eh. Okay. Dekat sini maksudnya kan ada tak benda tu kat situ? Ada ke tak ada? Ada. Alkohol keluarkan air dapat alkin. Betul salah? Okey, jadi kalau kita tengok ini nak keluarkan air, saya perlukan apa? Porcelain. Betul salah? Okey, saya perlukan porcelain. Of course saya panaskan. Jadi, apa? Ada student dia nak tulis benda ni. Baguslah. Tetapi dia salah bilangan carbon. Bilangan ikatan. Saya selalu cakap dengan budak-budak saya ni, carbon ni macam jantan. Dia boleh kahwin sampai maksimum 4. Lebih daripada 4, haram. Jadi, berapa carbon kat situ? 1, 2, 3. Setiap carbon kena kahwin? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Bagus ya? 1, 2, lagi 1, 2. Am I right? Satu dah kahwin, berapa tinggal? Ni dah kahwin 1, berapa lagi tinggal? 1, 2, 3. Okay. Then dekat sini ada berapa hidrogen sayang? 8. Berapa hidrogen? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada O tak? Satu kawan baik O? H. Maka dapat OH. Inilah alkoholnya. Siapakah beliau? Propanol. Jadi, baby, kalau sini propanol, siapa di sini? Propin. Dalam punya English, ejaan dia propin. Ingat strategi untuk jawab soalan ni, lengkapkan dulu apa yang dia bagi kat sini. Dan lengkap baru boleh jawab soalan. Jangan jawab soalan dulu baru nak tengok sini. Salah. Mesti jadi lagi banyak masa kamu akan drag. Okay? Then look at that next one. Dehydration, pidan and also over here. Kalau kita tengok, dia tambah dengan tadi ada budak tanya etanoic acid. Ini kan carboxylic acid. Oik. Bila dia oik dengan alkohol, dia dapat apa? Okey baby, saya nak tanya kamu dia tambah ni kan. Dia dapat R. Boleh tak saya tanya alkohol apa yang dia guna? Alkohol apa yang dia guna? Propanol jadi propin. Okey, etanoic acid akan bertukar jadi etanoide. Jadi apa ester dia? Propin etanoid. Dekat sini kan saya ada CnH2n, CnH2n+1OH. Apa ciri-ciri propil etanoid? Ciri-ciri smell and sebagainya. Okay, then abang kakak, ya dia pula apa tau, dia ambil ni, dia pergi kat sini, dia letak KMNO4. Bingo, saya dah tahu dah KMNO4 hujung kat situ. Ini adalah oxidation. Bila dia oxidation, KMNO4 akan bertukar warna daripada purple, bertukar jadi tidak berwarna. Okey. So, bukan dia guna dichromate. Sorry. K2Cr2O7. Warna dia adalah orange. Hijau.
hijab. Okey. Apa kau dapat? Propanol, oxidation. Oxidation dapat apa? Oil. Betul tak? Okey, oil. Apa dia punya nama? Propanoic acid. Apa formula dia? Abang, kalau kau tak nak guna ni, boleh tak saya ganti dengan benda lain? Okay. Apa dia? KNO4. Tapi ingat beracid. Ini kena beracid. Barulah betul. Dah lengkap benda ini, barulah kita buat soalan. Jangan buat soalan tanpa lengkapkan benda ini. It's very important. Dekat yang oil tu dia dah bagi formula. Tahu tapi dia tak bagi nama. Sebab tu saya bagi. Lukiskan formula struktur alkohol Z. Ada tak jawapan? Pandai. Tengok nampak tak hidup kita lebih senang. Okey, alkohol Z bertindak balas dengan asid etanoid membentuk sebatian A dalam proses 1. Nyatakan nama sebatian. Ada tak nama dia? Pandai. Namakan satu ciri. Apa ciri dia? Pandai. Ya Allah, semua dah A dah. Apa nampak? Nyatakan jenis tindak balas yang berlaku apabila alkohol ditukar kepada sebatian Q. Ada tak jawapan? Tidak. Apa dah? Apa yang dapat diperhatikan dalam tindak balas ini? Oren, warna oren bertukar jadi warna jingga.